Yeah.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
juga ucapkan terima kasih karena tiba-tiba seluruh penganggur yang terhadap ini yang memang acaranya saya tahu bulan yang mendadak terasa sedianya hari Sabtu yang lalu berada kegiatan lain dari kekerasan malam hari ini namun tidak mengulangi kegiatan acara kita ini. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada para RT dari RT 1 sampai dengan RT 05 yang telah menyisihkan anggaran untuk kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan para jamaah yang telah menyisihkan semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah dan rezekinya. Mudah juga para donatur yang telah menyisihkan acara malam hari ini ada Pak Miho, ada Pak Kaca, yang telah untuk kegiatan Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan untuk masih ini kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan juga rezekinya pahala yang dilipatkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah juga mohon maaf barangkali mengaturkan kepada jamaah baik konsumsi dan sebagainya ya tak kadarnya bahwa juga bisa kita kembali bersama kemudian juga khusus kepada guru-guru kita jadi Ahmad Fahri dan Morofi yang telah hadir juga yang telah memberikan materi pembelajaran kepada kita setiap malam Sabtu ya sudah sekali. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Ustaz Hanafi, Ustaz Hilmi Fadlan, juga Kiai Yahya Ansori yang telah memberikan materi kepada kita semua. Kita memberikan materi kepada kita semua malam Sabtu, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan kita mengikuti apa yang bisa ada dalam guru kita, mudah-mudahan apa yang terlaksanakan juga kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Juga atas nama ini kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan di lima masjid terdapat kekurangan dan posisi kita lagi membangun ya memang kita ini katanya biar kita tutup nih tempatnya itu pakai kasar dan karena kami bingung jadi tidak apa begini masih dicarakan dan juga oleh tim ini katanya dua pembangunan bapak di sana bapak saya masih di bawah bingung. Mudah-mudahan rencana berbagai dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi bersama KM terima kasih atas kehadiran juga para bapak sekalian. Juga mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Akhirnya dari saya wallahu a'lam fikir yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Yusuf Kuburong selaku Tuhan dan Masyum Rambut. Hadirin yang berbahagia, kita langsung saja kita dengarkan tausiah Mauidzah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Abu Karam Al Mukarram Bapak Haji Ahmad Fakhruddin Nurawi. Alhamdulillah, Tuhan sudah fakta di persilahan. Salam.
bagimu dosa dan dosa. Ini sesungguhnya peran yang sedang diberikan oleh Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan
cuma ketemu doang, ketemu Ramadan Ramadan itu dosa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu doang Ramadan lalu, ketemu lagi kita dengan Ramadan ini, itu dosanya dimaafkan sama Allah. Makanya doa kita Allah ini satu aja, ya, keistimewaan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Umat Nabi Muhammad SAW cuma ketemu Ramadan lalu dengan Ramadan ini itu dimaafkan dosa. Oleh karena itu sebentar lagi. Ramadan alifnya adalah kul kun min Allah.
antara sekian sifat-sifat Allah yang Allah turunkan. Nah, kalau bulan itu Allah turunkan melebihi bulan luar bulan Allah. Kalau bulan Allah. Dan yang kelima kata bulan dari bulan dunia adalah Nur Allah. Ramadan bulannya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan cahaya dunia, cahaya mata yang ada di kepala kita dan cahaya hati. Kalau cahaya dunia kita tutup mata, mati selesai. Cahaya mata kita mati selesai. Tapi cahaya hati yang di dalam kita hari ini sedang menunjuk orang kita sebagai orang-orang yang melakukan kebaikan, dan kita berharap sampai Ramadan pun, sampai kematian kita, kita tetap diberi oleh Allah sebagai pemeran-pemeran baik di bumi ini. Amin. Shalawat. Thank you.
semuanya mau naik lagi di apa tingkatannya gitu kan. Nah itu kira-kira. Nah kalau jelas sekali berbahagia, saya pikir ya bukan drama karena hari ini kita intinya harus saling memberikan kalimat sambut, saling memberikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan.
Allah'a emanet olun.